Woi, subscribe lah. Kalau lu lupa deh nggak bisa subscribe. Ya, subscribe cesku. Kami sekarang dalam keadaan menunggu teman-teman dari arah Palopo maupun dari arah Toraja itu dapat membantu kami nanti di lokasi lagi, karena saat ini kami sudah mencoba beberapa kali namun tidak bisa karena muatan terlalu berat, ditambah lagi tanjakan terlalu tinggi. Itu kenapa? Karena tadi kami ancang-ancang dari awal bawah tidak bisa karena ada tumpukan material di pas arah pendakian. Jadi begitu guys, sehingga saat ini kami harus menunggu beberapa jam lagi untuk datang teman-teman yang bantu kami nantinya. Semoga nanti teman-teman segera datang dari arah Palopo maupun dari arah Bantepau ataupun teman-teman dari mereka. Demikian guys. 2 hours later. Sudah memang kibat itu kan? Tidak itu kan? Halo guys, beginilah nasib seorang sopir tukang sayur dari arah Pemberitaan ke Palopo. Dalam keadaan jalan tidak baik sehingga menyebabkan tadi kami arah dari Pantepau
naik ke tanjakan, ternyata ada tumpukan material yang ada di pinggir jalan, menyebabkan kecepatan mobil kami kaki kurangi. Ditambah lagi mobil dari arah Palopo, kita bertemu di pas pendakian, terpaksa kita ambil jalur lain untuk menghindari adanya tabrakan. Beginilah perjuangan kami, guys. Bisa dilihat kondisi jalan seperti apa ini. Terpaksa kami harus menghindar melewati jalan yang tidak semestinya dilewati karena terpaksa untuk menghindari tabrakan mobil di pada saat mobil kami berada di pendakian atau tanjakan. Tiba-tiba muncul beberapa mobil dari arah Palopo pas kita bertemu di pendakian. Seandainya guys ada yang bisa dipasang dua orang, mungkin arah bawah dengan arah atas seperti yang ada di Pakajene. Biasanya kalau ada jalanan rusak biasanya ada petugas khusus, nanti kita berikan uang sebagai upah mereka dengan catatan bahwa saling bergantian mobil karena di sini tidak ada yang bisa memberikan kode, sehingga beginilah nasib kami guys. Harus kita menghindari tanjakan tadi dengan masuk ke dalam rumah orang walaupun dengan terpaksa, karena itulah satu-satunya cara untuk menghindari tabrakan di tanjakan jalan, khususnya di jalur Raja Rok.